sampai keringetan lepek ini begini ente. Ya Allah. Bagaimana nanti api neraka, Nu? Iya, Ustaz. Banyak manusia di zaman sekarang yang mereka tahu bagaimana dahsyatnya api neraka, tapi mereka lupa. Mereka enggak sadar. Mereka masih terus melakukan kemaksiatan dosa yang mereka lakuin. Ketika mereka diberikan pelajaran api dunia, baru mereka merasakan panasnya api dunia. Ya Nuh, ini direnungin baik-baik. Ini api tadi yang dihadapin sama Ibnu ini gak seberapa aja Nuh sama apinya neraka. Jadi coba renungin lagi. Seandainya Ibnu mau berbuat kejahatan, pikir lagi baik-baik. Apa Ibnu siap dibakar dengan api neraka nanti? Bang Fadli, Ibnu boleh langsung dibawa istirahat aja. Nanti buat proses muzakarah ya. Biar istirahat dulu. Santri. Diangkat. Ayo, diangkat dulu. Diangkat, dibopong aja. Ya Allah, Bapak. Mau diapain, Bapak Ustaz? Bapak Adin, suami saya mau diapain, Bapak? Kalau gitu sekarang
tenang banget. Astagfirullah.